Ladies and gentlemen, welcome to Jason Hutagalung. We can call it podcast, we can call it YouTube site, or we can call it whatever we like. Today I'm going to speak with one of my friend from dari mana tadi? Apanya? Manado, one of celebes, you know, one of this beautiful island, beautiful people. They got a different kind of music in there. They have a black metal. Can you imagine that? Black metal reaching everywhere around the world. This guy have a one song that I really like from the past. Happy Sweet Day. It's something like that. What's it called, that one? Happy. He's come from Happy Sweet Day. Yeah. He's the lead singer of the band called Durhaka. Yeah. So, ladies and gentlemen, now I'm going to... Hang on a second. I'm going to make sure I have this one. Sound inside. There you go. Now we're going to have a chit-chat with him. Now, hari ini kita akan berbicara sebentar dengan... Mr. Mas Awet, ya. Yeah. Durhaka. Lihat vokalnya Durhaka. Apa kabar hari ini? Baik-baik saja. Baik-baik saja. Ini sekarang di mana lokasinya? Wah, keren kamarnya. Kamar sini. Jadi tadi mau itu pancing-pancing mata mau tidur biasa paling online lihat-lihat aja. Oh, lagi lihat porno kupikir tadi enggak. Enggak juga ya. Oh, enggak boleh ya di Indonesia ya. Kita enggak ada itunya ya. Enggak ada apa namanya? Internet itunya enggak boleh ya. Boleh, Om. Pakai VPN. Jadi VPN. Right dong. Bisa juga ya. Kalau saya punya account loh di sana, jangan nonton saya ya. Jangan, nanti kamu malu. Nanti kamu malu, kamu pikir gini, wah, astaga, astaga, abang itu rupanya kontolnya besar sekali, malu ah katanya kan. Kalau besar kan, wah, ternyata punya dia lebih besar dari yang pernah aku bayangkan, lebih keren daripada Ariel katanya kan. Jadi sekarang ini kegiatan lagi ngapain-ngapain aja? Re-release ya. Ya namanya aja kan black metal. Iya. Jadi baru saat ini di, ada satu label dari Bulgaria yang nge-release lagi album yang kedua. Bagus, bagus. Saya senang mendengarnya. Harus seperti itu. Jangan pernah berhenti. Walaupun kita tidak mengharapkan jadi kaya dari sana atau dapat sponsor dari mana itu. Yang penting kita itu secara lahir batin kita senang kita mendengarnya kan? Iya, umurnya sekarang berapa kira-kira? Iya, siapa lagi? Masa ceweknya yang ditanyain? Yang benar lah. Ah, ya aku kasih tahu umurku berapa hari ini biar kamu tahu. Kaget kamu nanti. Tahun depan aku itu 50. Ya, tapi masih metalist pak lah ya. Cuman, iya, tapi bagaimanapun juga, apa yang saya lakukan sekarang, saya kembali lagi sedikit-sedikit itu. Sebenarnya saya bosan sekali kemarin. Dulu-dulu saya sangat bosan dengan yang namanya musik Indonesia. Semenjak Hammersonic. Semenjak Hammersonic ada, saya pergi menonton Hammersonic. Terus saya melihat anak-anak kecil, dikasih potongan tiket, ditukar dengan sebungkus rokok. Dan pada saat itu abang saya, kakak saya ya, abang saya, dia lagi menderita apa namanya itu, penyakit kanker, ada paru-paru gitu. Ya berhubungan dengan rokok lah. Jadi waktu itu saya betul-betul saya betul-betul kaget lah gitu melihat apa yang ada di sana waktu itu, dan saya sangat sedih melihatnya. Disconnected. Ya, mengerti maksud saya kan? Itulah alasan utama saya mengapa saya dulu
saya sangat anti dengan perusahaan rokok. Memang sih sebenarnya saya malah ngeganja gitu apa. Saya sebenarnya paling, aduh bagaimana, urusan orang lah, kemerdekaan orang gitu. Tapi anak-anak kecil itu sebagai seorang ayah, kita bertanggung jawab ya, untuk mengatakan apa yang sebenarnya. Bolehlah nanti sebentar. Sedap. Barang haram. Oke. Okay. Minum dulu ya biar enggak. Enggak. Kalau kita batuk itu berarti itunya makin tinggi. Makin tinggi ya. Nah, ngomong-ngomong tentang musik, inspirasinya dari siapa? Inspirasi kalau ngeband, ini personal atau ngeband ya? Ya ngeband lah. Jangan asal jangan Oma Irama. Kalau aku jujur aja, dulu favorit besar beratku itu, hah? Kalau cuma inspirasi, kebetulan yang bikin lagu Durhaka itu kan temanku itu, dia bukan anak metal sebenarnya, gitaris saya. Masa? Ya, tapi kadang-kadang itu, sebentar dulu ini susah ini menghilangkan ini fotonya, bentar dulu ya, dari gua agak deh, sebentar, sedikit lagi, tadi kurang diperhatikan, soalnya masih wah kelihatan gantengnya, nah gampang lah sama orang kita. Itu di belakang foto-foto siapa aja itu? Itu problem waktu aku senang ngumpulin poster dari zaman SD, dari yang di langit-langit itu poster kertas band. Sama lah kita. Saya udah tua-tua begini aja lihat. Masih ngumpul-ngumpulin. Hobi itu yang membuat kita hidup itu. Hobi itu yang membuat kita seperti yang kita lakukan ini, inilah yang membedakan kita dengan orang yang lain. Kalau saya sebenarnya, kamu tahu kan saya nggak percaya apapun itu. Terus kalau orang bilang apa, jadi apa artinya hidup? Kalau saya, buat saya artinya hidup ini, inilah sekarang yang kita lakukan ini. Ya, jadi saya masih kumpul-kumpulin poster. Kalau lihat di belakang saya juga saya masih kumpulin ini apa, Showdown. Masih ada gambar apa namanya, Batman sama Superman, yang kebetulan saya suka dua-duanya. Iya. Terus lanjut lagi lah tadi, inspirasinya dari siapa? Itu untuk dari band ya, kalau pribadi lah, personal lah. Kita kan personal dulu lah. Pribadi, kalau musik metal, sebelum Durhaka juga suka musik metal, tapi belum tergila-gila pas ngeband sama Durhaka, baru kita bikin lagu baru suka black metal. Iya. Oh, kalau saya mah, kamu tahu sendiri, saya itu Pantera. Habis-habisan saya. Iya. Ya. Saya sangat beruntung. Saya sangat beruntung pernah melihat Pantera waktu diri in painting the steel. Puh. Jantung saya mau jatuh. Puh. Kasetnya malah lebih enak kedengaran. Kaset itu nggak bisa dibanding itu loh. Dia punya sesuatu yang sangat yang sangat unik, yang seperti imbanglah dia dengan rekor, dengan piringan hitam, disk hitam ya. Dia sangat imbang dia. Sebenarnya kita apa namanya, zaman kita beruntung sebenarnya, kita bisa. Oh iya, kita bisa, iya. Coba zaman anak-anak zaman sekarang. Masa mereka CD aja mereka enggak kenal. MP3 aja mereka enggak kenal. Pakai thumb drive, pakai MP3 dimasukin ke itunya, ke apa namanya? Car player, CD di mobil. Coba. Itu pengalaman unik loh. Pengalaman unik, betul-betul. Iya kan? Jarang loh orang-orang sekarang yang mengerti itu. CD
Piringan hitam ya, karena memang di obral abril ya ini banyak. Iya. Iya. Kalau saya masih itu lihat tuh di atap-atap itu saya masih kumpul banyak saya tuh. Apa sih kelihatan enggak itu tuh disk itu di atas itu? Iya, ada. Iya, kelihatan kan ya. Ya, jangan enggak usah ngeliat itu lah, ngeliat aku aja lah, yang penting aku kelihatan ganteng kan. Enggak apa-apa. Soalnya terdengar itu cewek-cewek Sulawesi itu kan bentar. Cantik-cantik ya. Putih-putih, kalau putih mah bisa. Mau ay, di Australia banyak. Kita bukan masalah putihnya, bukan warnanya yang kita cari. Pokoknya, ini juga balik jalur juga nggak jadi nggak apa-apa ya. Kamu nggak bisa lihat aku. Soalnya aku pakai itunya, layarnya berbeda dengan ini, dengan jadi gampang lah. Ya. Jangan ngerti ya. Iya, oke, tetap aja santai ya. Jadi tadi inspirasinya dari siapa tadi? Ini dari tadi berbalik-balik ke sana lagi. Jadi kalau untuk personal biasa paling-paling umum sih Sepultura old school, jadi yang Metallica, biasa lah kalau orang dengar Slayer, Pantera. Kalau yang untuk ngeband, ya senang Dissection, Dimmu Borgir, ya Cradlefield, Neofar, Setrikon. Kemarin saya ketemu teman itu kita ngobrol tentang musik. Pengalaman kita pertama dengar Satyricon sama Dimmu Borgir. Wah. Gila enggak itu? Coba kamu seandainya baru-baru dengar musik itu terus dengar Satyricon sama dengar Cradle of Filth. Memang death metal menakutkan, tapi Cradle of Filth sama Satyricon sama Dimmu Borgir itu di ante lagi ya. Itu jadi sebelah apa volume 10 jadi volume 11. Itulah saya tetap respeknya saya dengan yang black metal, apa yang black metal yang sedikit modern lah kalau menurut saya. Satyricon itu kan termasuk modern lah ya. Ya. Saya enggak begitu jujur-jujur aja karena musik itu sangat banyak sekali itu. Jadi untuk mendengar musik itu kita ngebagi waktu. Apalagi saya mendengar punk, saya dengar gangster rap, saya dengar heavy metal, saya dengar itu hampir semua musik. Hanya satu musik saja yang saya tidak suka. Tekno saya kurang suka. Iya. Yeah. Tekno saya kurang suka. Gitaris favorit. Ya gitaris mulai ya. Enggak, gitarismu dulu bilang, nanti dia marah kamu dengar, dia kedengar ini nanti kamu bilang, bangsat katanya aku, bukan aku favoritnya. Nanti kalau kamu di interview orang lain, kamu jawabannya harus seperti itu. Kamu bilang, gitaris saya, drummer terbaik, drummer saya. Ya harus seperti itu. Jadi kalau orang bule bilang, beauty in the eyes of beholder. Artinya itu ya kecantikan itu di mata orang yang melihat gitu. Kemarin saya mengusulkan itu juga dengan gitarisnya Muntah Kawat dari Medan. Karena kami tidak punya idola. Udah pernah sepertinya. Gak tahu aku. Mai? Aku gak begitu. Saya tidak begitu ituan dengan Hammersonic. Kamu lihat yang saya interview itu kamu, bukan itu. Bukan Down for Life. Saya lebih menghormati orang-orang seperti kamu, lebih menghargai, lebih apa namanya? Karena buat kalian itu ini bukan cara meraup uang sebanyak mungkin gitu. Enggak. Itu berbeda loh. Itu perbedaan kalian itu dengan yang saya lihat di mata saya. Kalian mungkin susah melihatnya, tapi saya bisa melihatnya. Yang saya lihat itu. Kalau kalian itu betul-betul berperang, bergerilya gitu. Makan nasi bungkus. Makan satu bungkus tiga orang gitu. Atau bagaimana lah gitu. Kalau aku omong itunya, jual celana dalam kita. Demi untuk ituan. Tapi banyak yang di Indonesia itu yang mampu, yang buat acara sendiri, yang punya rockin' solo sendiri, supaya bandnya yang main, kan bisa kita lihat kan, kita bisa baca kan.
mereka-mereka yang memang oke kalau sebagai band itu menjadi EO itu cocok, tapi terkadang akan merusak skena. Itu saya ambil kalau bahasa Inggrisnya kita bilang moralnya, kalau itunya Indonesianya apa namanya. Jadi kita belajar dari situ, maksud saya. Saya belajar dari rap musik ya, dari hip hop ya. Waktu ada itu majalah satu namanya apa namanya ini? Majalah besar lah ya, majalah besar dulu. Jadi dia yang memiliki majalah ini memiliki saham terbesarnya namanya Benjino. Benjino ini dia sangat anti dengan Eminem. Jadi dia ini selalu ngejelek-jelekin Eminem lah gitu. Padahal Eminem kan sebagai seorang musisi kan, dia termasuk bagus kan. Saya gak suka musiknya, saya gak suka orangnya, tapi saya menghargai kreativitasnya, cara bekerjanya. Jadi sama seperti itu yang saya lihat. Ketika kemarin, saya sebenarnya tidak mau menyinggung-nyinggung mereka, tapi ketika saya mendengarkan alasannya mengapa orang-orang itu pakai topeng monyet. Buat saya topeng monyet. Jelas topeng monyet. Kalau harapan saya waktu menonton itu, saya itu sangat senang. Wah, ini bakalan ngelihat sabung ayam ini. Maksudku kan? Ngerti maksudku kan sabung ayam kan? Ayam jago gitu. Oh ini saling bunuh ini ayamnya ini. Wah keren ini. 5 ayam jago ini mau berperang ini. Rupanya topeng monyet. Serius saya. Saya nggak bohong saya. Soalnya dari mereka tak satu pun dari band itu yang mempunyai album yang betul-betul fusion seperti itu dengan lagu daerah. Siapa? Yang mana? Coba. Ngerti kan maksudku kan? Iya. Tapi yang membuat saya senang itu ketika band yang dulu-dulu dari 2 tahun lalu saya udah tahu lah, seperti band mulai ini contohnya dari Sulawesi, dari bandnya yang satu ini dari Jakarta lah waktu itu, namanya Mouthless. Pertama aku dengar lagunya Mouthless, bisa kebayang orang ini bagus ini. Saya sangat bangga waktu mereka satu-satunya dari 5 band itu yang tidak berdandan. Masuk di akal kan? Nah, jadi kita harus terfavorit siapa tadi? Terfavorit kalau bule ya Dimebag Darrell. Dimebag ya, siapa yang gak suka Dimebag ya? Dimebag Darrell, Ingwi, suka juga Ingwi. Kalau saya yang dari sana itu, yang virtuoso itu, kalau kamu pernah ingat namanya, Jason Becker. Oh iya. Ya, dulu dengan Dave Mustaine dia. Marty Friedman. Iya itu iya. Iya Jason Becker, bukan ituan ya. Bukan siapa? Bukan ya. Itulah bukan Marty, bukan Megadeth, Marty Friedman. Gitarisnya iya. Iya Marty Friedman iya. Gitaris ya. Jadi kalau drummer tetap aja juga kalau gitu Vinnie Paul ya. Vinnie Paul termasuk. Kalau saya tahu siapa? Roy Agus. Dead Promit. Saya belum pernah melihat drummer seperti dia. Ketika saya dulu udah pernah melihat Miss Sugar dari belakang panggung, saya melihat banyak yang band-band yang saya tonton langsung dari belakang panggung. Namun yang memainkan musiknya seperti cara bermainnya si Roy Agus itu, itu belum pernah saya lihat. Dying Fetus, Misery Index yang bermain sama seperti itu, saya belum pernah melihat drummer yang mempunyai karakter seperti dia. Dia itu Roy Jordansonnya Indonesia lah itu. Yang betul-betul lebih gawat dari Kevin Tali lah gitu. Dia bom, tapi asik sama. Oh, bom. Iya kan? Ini rambut ini enggak berhenti ini nih. Terus, tapi temponya ini tetap ini. Dia enggak hilang. Stabil. Ya. Ya, itu dia yang membuat saya salut dengan mereka-mereka itu.
Kalau basis gitaris, apa basis paling suka siapa? Kalau basis Om Araya. Ya, yeah, oke. Okay. Kalau sebenarnya buat saya dia biasa aja ya. Kalau saya Cliff. Cuma, karena dia vokalis ya. Ya, ya, ya. Kalau Cliff, kalau bahasa Inggrisnya namanya guilty pleasure. Artinya apa sebenarnya contohnya kayak ya kita jelaskan lah anak metal tapi sukanya dangdut suka Roma Irama gitu apa itu tahu itu namanya itu nama artinya guilty pleasure tahu kan ya, guilty pleasure ya jadi sebenarnya itu merasa bersalah kita tapi kita senang mendengarnya ya guilty pleasure-nya siapa? Saya udah jujur ini saya dulu suka Roma Irama ini. Dulu-dulu maksud lu. Kalau Roma Irama dulu enggak suka. Kalo dulu enggak suka. Karena kalau sekarang baru dapat downloadan MP3 yang album lama. Mengerti sekarang dari Black Sabbath sama Led Zeppelin sama ituan ya di Purple ya. Di Purple, kan? Hmm, ya, ya. Itu yang iya. Ya, kalau saya memang iya, saya juga God bless. Kalau untuk guilty pleasure banyak juga Om Jason karena aku kan dengar semua musik. Ya. Koleksi kaset. Ya. Dari black metal sampai jazz. Oh, saya mengerti kok. Indonesia itu yang namanya musisi, yang namanya penggila musik itu mempunyai kita itu. Makanya saya bangga jadi orang Indonesia. Kita itu harusnya lebih bangga kita menjadi diri kita sendiri. Jangan salah loh. Kita itu harus sangat bangga kita menjadi diri kita sendiri. Walaupun hidup kita susah di Indonesia itu, hobi itu jalan terus. Kamu belum lihat orang-orang sini? Gak ada seperti itu. Ya, bukan masalah Aussie-nya. Sifat-sifat orang-orang sini. Jadi kalau di Indonesia 6 dari 10 kolektor ya. 6 orang dari 10 ya. Hobinya gitu kolektor atau apa memiliki sesuatu, menyukai sesuatu yang berhubungan dengan musik ya. Kita kasih ke 10 ya. Kalau di sini 1 dari 10. Jarang apa namanya? Mereka di sini banyak yang suka yang mengkoleksi sepatu. Sepatu Nike, Jordan. Nah, ya jujur-jujur aja. Sampai saya juga ikut-ikutan. Kalau kamu pernah lihat itu foto-foto saya pamer-pamerin sepatu, memang ya ikut-ikutan lah. Karena memang itu suasananya. Ngumpulin boneka. Ya, ya, pengko. Ya, itu anakku itu. Ya. Kalau itu anakku itu. Dia itu suka mengumpulkan yang begitu-begitu dia. Kalau ya, yang begitu-begitulah. Mereka di sini namanya ada itu Comic-Con ya. Jadi sekali setahun itu kita berdandan seperti superhero yang kita suka. Jadi kita pergi ke sana itu Comic-Con itu. Jepang-Jepang itu ya. Itu namanya Comic-Con itu. Cosplay ya. Cosplay ya orang-orang yang datang ke sana. Iya. Ya, tapi ini setiap tahun dia mereka buat acara. Dulu itu komik, buku yang dikeluarin. Tapi sekarang ya lebih banyak yang superhero. Biasanya yang merajai itu Star Wars. Saya orang Star Wars saya. Saya mengerti semua Star Wars. Saya tahu semua Star Wars. Yang begitu-begitu saya tahu. Kalau perempuan Indonesia, vokalis siapa suka? Vokalis perempuan? Metal, non-metal atau? Ya, hard rock lah. Rock lah. Kalau hard rock suka Nicky Astria. Iya. Sudah pernah lihat videonya dia itu waktu dia live di atas yang di Bandung di mana itu apa namanya? Pokoknya saya kalau enggak salah itu terakhir itu dia itu dia panggung terakhirnya dialah yang besar. Wah, megah sound-nya. Aduh. Saya lupa nama sound-nya tapi waduh keren sekali. Keren sekali. Itu orang-orang seperti itu di Indonesia itu banyak yang wizard-wizardnya mereka tuh setting panggungnya. Contohnya orang seperti Yayat Ahdiat itu ingat Yayat? Iya.
yang itunya Burger Kill dulu. Ya, yang itunya yang jasad. Ya, bekas jasad. Ya, sekarang aja sekarang dia itu kalau orang sini bilang born again. Artinya lahir kembali. Ya, lahir kembali. Ya itulah. Biasanya 90% orang-orang yang lahir kembali itu, maaf ya. Itu jujur-jujur aja, penyakit jiwa, banyakkan alkohol, drugs, jadi tiba-tiba habis atau kecelakaan, mungkin adalah sesuatu yang menimpa dia gitu. Itu kalau menurut psikologi ya, menurut psikologinya manusia seperti itu. Nah, dia itu orang terbaik itu kalau menurut saya. Kalian juga nanti saya lihat ini, kalau kamu bisa, kalau kamu ada waktu, buat itu seperti agenda, coba lobby dulu, main di itu sekali. Siapkan dulu, bersiap-siap dulu. Tahu pelatar itu? Di Jakarta ada namanya Live Pelatar. Coba nanti kamu lihat di Google ya. Di YouTube ya. Itu pelatar itu namanya itu ada satu orang di Jakarta, ada beberapa orang di Jakarta. Katanya orang-orang ini orang-orangnya siapa namanya itu orang-orang ya, masih yang dari musik lah, merubah semua satu rumah mereka jadikan jadi studio. Ya. Mereka jadikan jadi studio. Sebentar, aku cari dulu sebentar biar kamu lihat dulu sedikit. Ini dan sound yang terlahir dari situ, dari studio ini dengan video. Wah, kamu enggak percaya kamu. Jadi nama itunya bisa kelihatan kamu? Live Pelatar? Oh iya, bisa. Ya, itu live. YouTube, Om. Ya, YouTube ini Live Pelatar. Ini banyak saya lihat nih, udah banyak sekali, banyak band-band yang saya enggak Mouthless. Banyak band-band yang saya enggak kenal main di sini tapi soundnya aduh. Ini. Itu crisp itu. Ini live ini. One take ini. Dia bukan. Jadi ini kan di panggung ini. Dengar dulu. Ya. Betul kan? Jadi ini rumah ini dijadikan jadi studio dan band-band yang dari seluruh Indonesia yang saya tahu, yang banyak yang dari Jawa ini, kalau nggak salah ada Desat Moko, ada Pelatar, ada Mouthless, ada Do It Yourself, ada 13. Ya kalau bisa kalian main kesana lah sekali-sekali nanti. Nggak usah ngejar-ngejar Hammer Sonic atau apa, tapi kejar ke seperti ini. Kalau pergi kalian pergi kesana nanti, kalau bisa kasih tahu aku juga lah biar aku bisa. Aku bantulah nanti dananya sedikit-sedikit untuk beli nasi goreng. Selama kalau kalian berangkat ke Jakarta. Jadi kalau bisa kalian itu pergi ke sana, kalian hubungilah pelatar. Langsung bilang kami dari ini ingin main buatin jadwal seperti itu. Nanti boleh kita ikutin juga nanti dengan apa? Akan saya bantu untuk cari apanya sedikit-sedikit ya. Saya jujur bisa sedikit-sedikit ya beli air putih lah untuk di jalan gitu. Buat kalian bisalah, yang saya bantu. Yang penting usahakanlah biar bisa main di sana sekali-sekali. Itu seperti itu penting buat seperti apa namanya portfolionya sebuah band kalau menurut aku. Enggak usah harus main di tempat semegah Hammer Sonic atau apa. Di sini kita bisa melihat kita sendiri kalau menurut aku buat band-bandnya. Jadi kalian bisa merasakan sendiri di mana kelebihannya, di mana kekurangannya, di mana yang ditambahi. Betul toh? Betul. Oke lah ya, terima kasih banyak ini. Enak juga ngobrol dengan kamu. Semoga ke depan kita bisa bertemu dan tetap berhubungan ya, selalu kabar-kabarin setiap perkembangan baru, main ya. Hah? Main-main ke Manado.
Jauh sekali. Nanti saya enggak berani pulang ke Indonesia. Takut disuntik saya. Disuntik. Saya belum kena loh. Saya belum kena suntik. Sekali. Hah? Saya enggak mau saya. Enggak, karena soal kerjaan aja. Saya mengerti. Ah, terlalu panjang kalau kita ceritakan di sini sekarang. Tapi seperti itu loh, seperti apa namanya, pemilihan umum. Seumur hidup saya belum pernah mencoblos. Buat Indonesia, buat Australia, saya belum pernah mencoblos. Serius saya. Entah bagaimana itu alasannya, kenapa. Pokoknya selalulah kalau yang Indonesia, ya saya nggak ada waktu, atau saya lupa, atau bagaimana. Kalau yang Australianya, saya bukan orang Australia, saya masih warga negara Indonesia gitu. Kalau saya sampai mati, saya mau Indonesia. Saya bangga dan senang jadi orang Indonesia. Ya kan? Itu aja yang saya mau katakan. Yalah, terima kasih banyak ya. Sudah bersedia. Ngalor ngidul kalau orang Jawa bilang. Siap. Kalau orang kalian bilang apa namanya? Malamu. Iya, Balamu. Ngoce ya? Iya. Apa katanya? Ngana ya? Iya, kalau ngana berarti itu kamu, ngana. Ngana, ya. Oke, ngana itu. Itu bahasa kalian ya? Iya. Iya. Kalau aku? Kalau aku itu bahasa, kalau saya bisa jadi kita. Iya, maksudnya kalau kita itu apa? Kalau iya. kita atau saya. Kita? Kita dan ngana? Kita dan ngana ada di jahat multiverse. Tahu artinya jahat multiverse kan? Jahat Jason Hutagalung Tatu. Multiverse. Tatu. Jahat Jason Hutagalung Tatu. JHT sebenarnya. Jadi makanya jahat. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya wicked. Ya. Terima kasih banyak ya. Sudah bisa ngobrol dengan Anda. Senang rasanya. Seumur hidup. Teknologi ini membantu kita sebenarnya. Kita kepengen ngobrol dengan siapa saja. Sudah ada kesempatan. Dan buat teman-teman yang menyaksikan, coba lihat bandnya dia. Namanya Durhaka. Satu band dari Indonesia. Dari daerah Sulawesi ya. Sulawesi yang saya respect juga. Hah? Sulawesi Utara. Sulawesi Utara, ya. Jadi jangan ngelihat ke Jawa, ke Bandung aja. Coba lihat ke Sumatera, ke Sulawesi Utara, ke Maluku, kemana-mana lah. Yang penting, coba lihat musisi itu sama semuanya. Nggak membedakan. Di zaman sekarang yang ada internet itu, nggak usah harus ke Jawa, nggak usah harus kemana, menonton band yang bagus. Di kampung kita juga banyak, ya. Di Sulawesi Utara juga banyak. Di Medan juga banyak. Di mana-mana banyak. Dan ini contohnya salah satunya. Dari Durhaka. Selamat ya, semoga kedepannya saya mau dengarkan lagu-lagu barunya. Thank you, bro. Iya, Om. Ya, no worries. Oke, sampai ketemu ya. Siap. Oke, thank you. Alright. That was a good one. That was a kind of good one. So, that's my today. That's hari ini tuh. Hari ini saya ngobrol dengan vokalisnya Durhaka. Dan banyak belajar dari dia. Semoga kedepannya kita bisa bertemu. Buat teman-teman yang punya ide atau ingin siapa yang bisa saya tanya, yang Anda ingin mendengarkannya juga, boleh hubungin saya atau inbox langsung. Saya akan menghubungi mereka supaya kita buat YouTube berbincang dengan mereka. Anti-mainstream. Terima kasih banyak yang suka. Press like. Tolong di-subscribe dan di-follow ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.